Salah satunya itu mengadakan kegiatan secara offline atau langsung, sehingga lebih paham untuk berinteraksi tentang materi itu. Banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama, saya menemukan banyak hal yang mungkin sebelumnya belum saya tahu, kayak gitu. Padahal itu hal-hal yang sederhana, kayak gitu, apalagi di komputer ya. Nah, alhamdulillah selama bootcamp ini ya, mas-masnya ya mengajari dengan sabar banyak hal yang saya tidak tahu. Nah, jadi saya bersyukur sekali ikut bootcamp ini ya. Lumayan ya, saya jadi tahu apa itu cloud, terus ya dasar-dasar cloud juga, dan juga di sini juga dapat teman baru juga. Kan saya dari lulusan SMA ya, jadi saya benar-benar awam, tapi yang saya dapatkan dari pelatihnya tuh baik gitu, jadi saya ngerti juga. Jadi walaupun saya dari SMA, tapi saya bisa ngerti materinya gitu loh. Ya, untuk menambah wawasan baru biar lebih tahu apa itu tentang coding dan materi-materi yang masih bersangkutan. Banyak ada Laravel, masa materi Laravel PHP itu lebih ke dalamnya lagi. Karena pas di sekolah itu baru dasar-dasarnya saya. Ya, semoga teman-teman lain bisa ikut ini karena Adinusatur ini mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat nantinya.